Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ian Hunter. Salam satu laras, salam satu hobi, dan sehat selalu. Pagi ini saya akan uji tes akurasi unit semi bullpup ya, R1 merah model semi bullpup. Ini hari masih pagi banget ya guys. Ini baru jam 5 pagi. Saya nyempet-nyempetin untuk setting ini unit karena waktunya sangat mepet sekali, garapan banyak, pesanan power plenum, setting-setting unit yang lainnya, dan rakit-rakit unit ya. Kali ini saya akan membuat video tes akurasi R1. Ini spek chamber R1 ya, warna merah, dirubah model menjadi semi bullpup, menggunakan regulator paintball di Jerman, output 2000 ya, tanpa tambahan power plenum. Tabung menggunakan 500 cc. Laras lokal LBS ya, laras yang biasa saya pakai. Panjang 65, alur 6. Popor menggunakan bahan kayu waru, warna natural. Warna natural dove ya. Ini harusnya ada mounting tambahan di depan. Agak maju sedikit ya, karena ini modelnya semi bullpup. Harusnya ada tambahan, tapi pemiliknya nggak mau. Karena mau ditambah menyusul saja katanya, ya mungkin dananya yang mepet. Ini kalau nggak ditambah rail mounting, itu sandaran bahunya kurang nyaman ya. Ini nggak bisa nempel begini, karena teleskop kurang maju. Jadi agak maju gini ya, jadi kurang nyaman. Ini unit akan saya tes akurasi menggunakan mimis biasa, mimis andalan saya, X-Lag 15 grain ya. Speed mencapai di 980-an. Itu ada teman datang itu. Nanti sekalian hunting ya jika ada poin. Ya mudah-mudahan targetnya mau datang. Nanti sekalian hunting. Oke, sebentar lagi kita langsung tes akurasinya ya. Ini masih ada orang lewat. Teman juga sih. Ini kemarin unit sudah saya tes akurasinya sih di 100 meter up. Saya buat shot burung kecil ya, di 100 meter itu sangat sangat bagus. One shot one kill, tinggal penembaknya saja. Untuk chamber R1 tinggal satu warna merah, mungkin ada yang minat monggo karena stoknya sudah habis. Yang ready mungkin cuma saya ya, ini stok terakhir. Masih proses produksi, untuk selanjutnya mudah-mudahan cepat selesai juga. Oke, langsung ke tembakan pertama ya. Kita nyalakan dulu kameranya. Ketangnya turun. Ini kedatangan teman satu ini. Guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita cari perkenaan saja ya, karena saya juga belum tahu. Oke, kita coba di sini aja ya. Tembakan pertama turun satu dot. Pas ya. Sedikit di bawah, di bawahnya ya.
Bagus. Sangat rapat sekali ya. Satu titik itu tembakan pertama, kedua, dan ketiga agak ke kanan. Mungkin anginnya tadi terlalu tinggi karena saya isi di 3200. Ini baru mulai ketemu stabilnya ya. Mainnya harusnya cukup di 3000 aja sampai 2000. Itu ya, satu titik ya. Sangat bagus dan mudah-mudahan nggak ada loncatan selain tembakan pertama, kedua, dan ketiga tadi ya. Masih sangat bagus. Masih satu titik ya. Oke, tembakan terakhir ya. Membagi pressure-nya, anginnya, karena sekalian buat hunting nanti, mudah-mudahan ada target datang. Dan mudah-mudahan juga bawa ini. Oke, sangat bagus sekali ya. Ini kita matikan dulu kamera yang di sini. Oke, seperti biasa, masalah hasil teman-teman nilai sendiri ya. Ini sudah lolos tes akurasinya dan siap kita kirimkan ke Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan pemiliknya juga puas. Bagi yang berminat monggo langsung WA saja ya di 082-330-730-333. Stok chamber R1 tinggal satu. Adapun yang lain viral gen 2 juga ready ya, warna merah. Cukup sekian video kali ini, akan saya lanjut video huntingnya, mudah-mudahan nanti ada target yang datang, dan mudah-mudahan poin juga ya. Kami akhiri, salam satu laras, salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.